dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Yang saya hormati jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan Bilal, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga dapat sekali lagi kita bersama pada ruangan ini untuk membicarakan berkaitan dengan kitab Al-Adhkar ataupun zikir-zikir amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan sekalian, sebagaimana mukaddimah kita pada awal-awal dahulu, perbincangan berkaitan dengan kitab Al-Adhkar ini, Imam An-Nawawi sendiri dia menyebutkan bahawa dalam kitab ini terdapat beberapa jenis hadis, terdapat beberapa jenis hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dhaif yang lemah. Dia tak bincangkan pasal hadis, tuan-tuan kena ingat Kitab ini adalah kitab adhkar, berkaitan dengan zikir, bukan berkaitan dengan nak bincang pasal hadis sahih atau hadis tak sahih. Ni faham tak? Okey. So, dalam kitab Al-Azkar ini, sebagaimana atas kesepakatan ulama tentang hadis-hadis yang mana sahih, dia boleh beramal, memang kita patut beramal dan boleh dijadikan hujah. Adapun hadis yang dhaif, yang sahih dengan hasan, memang boleh dijadikan hujah lah. Adapun kalau hadis yang dhaif ini, dhaif yang ringan, bermaksud kita boleh beramal dengan hadis tersebut. Boleh beramal tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Dhaif ni lemah dari segi apa? Dari segi sanad dia sendiri, ada mungkin ada perawi-perawi yang majhul ataupun mengikut kepada kesepakatan ulama tentang penilaian hadis tersebut. So dalam kitab Al-Azkar ni tuan-tuan sekalian, kita akan jumpa hadis-hadis macam tu. Ya. Tapi tak ada masalah sebab untuk beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ini dibenarkan selagi mana hadis itu bukan mungkar ataupun bertentangan dengan hadis yang sahih, berlawan dengan hadis yang sahih kan. Contohnya hadis yang sahih kata sembahyang subuh 2 rakaat pahala seperti mana begini begini begini. Datang pula hadis satu lagi sembahyang subuh 3 rakaat. Pahalanya begini begini begini. Mana yang 3 rakaat tadi yang dhaif tadi memang tak boleh pakai langsunglah. Itu hadis mungkar. Adapun yang dhaif ringan dan sebagainya boleh beramal mengikut kepada kesesuaian semasa. Jadi alhamdulillah, berkaitan dengan kitab ini dia ada beberapa fasa dan sangat panjang perbincangan dia. Kalau tuan-tuan tengok kitab yang kita pegang ni pun dah panjang sangat. Yang besar. Sebab apa? Dia ada detail dan juga bab-bab yang meliputi segala kehidupan kita dalam seharian. Sebab Nabi SAW, tuan-tuan, dia berzikir kepada Allah, dia merupakan seorang insan yang sangat-sangat taat dan patuh pada Allah Ta'ala. Maknanya hati Nabi kita ni sentiasa ingat pada Allah Ta'ala. Dia tidak ada kata hati ini tiba-tiba pula jadi lain, buat perangai, nak merasa maksiat, nak merasa ini. Tidak ada. Sebab hayat Nabi SAW sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Sebelum, cerita sebelum. Maknanya Nabi dilantik menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Sebelum daripada itu pun, jiwa baginda ini telah cenderung kepada kebenaran. Bukan jenis orang yang suka hanyut dengan maksiat kan, suka dengar lagu, suka karaoke, suka bernyanyi, berjoget kan? Sebab orang Arab dahulu ni dia ada dah macam tu. Bukan kita kata sekarang ni baru ada karaoke, apa baru ada menyanyi, bukan. Dahulu dah ada dah. Cuma karaoke ni bukanlah versi kita sekarang, versi dia lah. Bila ada majlis-majlis, tarian lah. Kalau dekat Mesir tuan-tuan tengok, dia orang karaoke sampai ke pagi. Daripada isyak tu sampai ke subuh. Tak subuh, tak berhenti. Ini bangsa Arab. Maknanya kita tak boleh nak ukur bangsa Arab semua apa ahli syurga belaka, tak boleh. Tengok kepada siapa yang mengamalkan agama lah. Maknanya Nabi kita SAW, sebelum dilantik menjadi Rasul, baginda telah pun mencari-cari akan kebenaran. Mencari-cari Rabnya, Tuhannya. Sebab tu Nabi kita pergi ke Gua Hira. Gua Hira ini adalah tempat yang dipilih Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul.
kan malaikat Jibril turunkan wahyu di situ. Kan sebelum tu tak ada perjanjian pun. Nah, bukan kata malaikat janji dengan Nabi Muhammad, kau datang sini sekian-sekian malam, hari-hari sekian aku nak beri wahyu. Bukan. Nabi kita dah pergi lama ke tempat tu, berulang-alik mencari-cari kebenaran, dan Nabi kita tak suka akan maksiat, akan majlis-majlis yang melalaikan. Sebab apa? Jiwa Nabi ini jiwa yang suci, mencari akan kebenaran dan juga mencari akan suatu-suatu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, dia ada menyebutkan bahawa Nabi kita pernah dua kali ketika diajak oleh sahabat dia sebelum dilantik menjadi rasul untuk ke majlis-majlis pernikahan, macam majlis kerakyan kan, dia orang ada berjoget, menyanyi sebagainya. Nabi masuk ke majlis itu di waktu malam. Allah Ta'ala nak memelihara Nabi. Tiba-tiba Nabi sedar matahari dah naik atas kepala dia. Tak tahu apa berlaku malam tadi. Maknanya Nabi terlepas daripada perkara-perkara yang melalaikan dan sebagainya. Itu cerita sebelum dengan amalan ibadat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Bermaksud, padahal mereka itu tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Itulah agama yang sebenar. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Maknanya tuan-tuan, yang pertama sekali dalam setiap ibadat kita, bukan hanya solat saja, bukan hanya kita berzakat, bukan hanya kita berhaji saja. Nah, semua benda ini kena melakukannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Ini kunci utama untuk nak dapat keredaan Allah, mesti ikhlas. Ini kena ingat, mesti untuk menyesatkan manusia. Dia kata apa? La uzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in. Allah Ta'ala merakamkan kata-kata iblis dalam Al-Quran. Maknanya aku akan menyesatkan seluruh umat manusia ni yang ada atas muka bumi, dan aku akan memperelokkan, memperhiaskan akan maksiat menjadi elok. Maknanya kesesatan ni tuan-tuan bukan hanya satu jalan yang salah saja, tapi dengan jalan yang benar atas niat yang salah. Faham tak? Jalan yang benar ni kan, nampak sedekah, bagus sedekah. Nampak semayang, oi bagus semayang. Tapi dia buat jalan yang benar tadi atas niat yang salah. Faham tak? Dia rasa buat sedekah ni bukan kerana ikhlas pada Allah. Sebab ada orang nak tengok kan dia buat. Lepas bagi sedekah, dia angkat, ambil gambar kan, upload. Nah, gambar pula pegang mock check. Mock check tu bukan besar ni tuan. Besar pintu mock check tu. Pintu tu angkat. Dah ambil gambar dah. Ada satu kamera lagi belum ambil gambar. Letak bakat balik lagi sekali. Dia buat ibadat atas dasar benda yang betul, tapi dengan niat yang salah. Maka itu juga menjadi dalam bab tipu daya iblis. Sama jugalah dengan ibadat yang lain. Maknanya buat ibadat ni tidak ikhlas pada Allah Ta'ala. Walaupun ibadat tu benar, disyariatkan, semayangnya, zakatnya, sebagainya, tapi niat tak ikhlas pada Allah, juga termasuk dalam tipu daya iblis. So apatah lagi orang yang memang buat benda-benda yang maksiat, benda kesesatan, benda jahat, berzina dan sebagainya lah. Sebab iblis ni dia akan hiaskan. Ya, la uzayyinanna lahum fil ard, dia berjanji dengan Allah nak hias untuk manusia ini maksiat. Maksiat hias supaya nampak cantik. Kan? Benda-benda yang salah dia cantikkan supaya nampak yang cantik. Nah, macam sekarang ni apa kita dengar? Arak kan? Arak kosong alkohol, betul tak? Diletakkan now you can, betul tak? Ini antara benda-benda yang mengelirukan. Dia nak buat supaya kita ni jadi biasa dengan benda tersebut. Akhirnya manusia akan rasa biasalah, apa masalahnya? Kan? Minum boleh minum, tak ada masalah. Dia nak membiasakan benda yang haram. Itu dia tuan-tuan. Kemudian, yang satu lagi ialah menyesatkanlah, walau ughwiyannahum ajma'in. Kedua-dua ini nak tarik manusia menuju ke neraka Allah Ta'ala. Dan iblis, dia letakkan syarat. Kecuali tuan-tuan. Kecuali siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
kecuali hamba engkau yang ikhlas kepada engkau, ya Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya buat ibadat ini, kalau kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, iblis dia tak boleh nak goda orang yang ikhlas. Ini maksudnya. Sebab tu mula-mula sekali kita buat ibadat ni, kita kena niat. Niat ni mesti kena letak kepada Allah Ta'ala semata-mata. Bukan kerana benda lain. Bukan kerana untuk kesihatan kita, kan? Ada orang puasa. Puasa untuk apa? Untuk kuruskan badan. Nah, ini untuk kesihatan kita. Niat benda lain. Tapi sepatutnya puasa ini kita kena letak dalam ibadat. Skala ibadat pertama sekali mesti pengabdian. Dan kita kan hamba, hamba Allah Ta'ala, tak boleh kena letak kepada Allah Ta'ala. Apa kita buat? Berzikir, semayang, baca Quran, apa-apa ibadat, khususnya umumnya, maka harus pertama sekali niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dan itulah orang yang tidak boleh digoda oleh iblis. Kalau orang lain, semua dia akan cari jalan. Nah, cari jalan orang alim, cara orang alim dia goda. Orang apa ni kaya, cara orang kaya dia menggodanya. Orang miskin cara begitu, orang awam cara begini. So dia akan ada jalan-jalan untuk menggoda manusia ini supaya mengikut jalan mereka. Tetapi bagi orang yang ikhlas pada Allah Ta'ala, satu golongan ini je dia tak boleh goda. Tak kira lah siapa dia yang ada ikhlas. Orang alim ke yang ikhlas, orang kaya ke, orang miskin ke, orang awam ke yang ikhlas, maka orang ini akan terselamat daripada godaan iblis. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Bermaksud daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai pada Allah Ta'ala. Tetapi yang sampai pada Allah ialah amal ikhlas yang kamu lakukan berdasarkan takwa dari kamu sendiri. Surah Al-Hajj, ayat 37. Ayat ini pun jelas, ya, nah? Menyatakan tentang keikhlasan kita sampai kepada Allah Ta'ala. Ini ayat ini tuan berkaitan dengan apa nama ni, perintah berkorban. Kan kita ni dah dekat musim-musim korban, ya, nah? Bagaimana kita nak korban? Ini satu isu. Isunya orang kata lembu mahal. Lembu mahal tahun lepas 600, tahun ni 700. Ya. Dekat surau ni 800, dekat surau ni 6.5, dekat surau tu pula 500.5, dekat surau belah-belah PJ sebelah Subang 800 pun ada, Shah Alam 1000 pun ada satu bahagian. Jadi orang kata apa ni, lembu dah makin mengarut harga. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, kita kena ingat pertama sekali adalah kita berkorban. Berkorban ni ialah dalam bahasa Melayu lah berkorban. Berkorban bahasa Melayu dan bahasa Arab pun dia membawa erti yang sama. Dalam bahasa Melayu berkorban maksud kita melakukan sesuatu perkara untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Maknanya bersukarela kita berkorban masa kita demi kejayaan pelajaran. Maksudnya apa? Kita menghabiskan masa, kan? Masa kita ni tak nak berfoya-foya, tak nak pergi minum lepak kedai mamak, tak nak. Tapi nak baca buku, untuk apa untuk ni? Maknanya berkorban masa untuk mencapai hajat. So korban sebenarnya dalam bab perintah sembelihan ini, kita juga kena ingat bahawa kita bukan soal korban tadi tu. Berapa lembu harga, berapa bahagian, berapa harga, bukan soal bahagian harga. Tapi soal kita nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itu soalnya. Nah, sebab tu Allah Ta'ala sebut di sini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tak sampai pada Allah pun daging korban kita tu. Kan kita korban daging lembu sebahagian 800 misalnya. Dah potong daging, Allah Ta'ala kata tak sampai pada aku pun daging dengan lembu tu. Darah pun tak sampai. Tetapi yang sampainya adalah sikap takwa kamu. Sikap takwa yang kita rasa kita nak susahkan diri, nak berkorban habiskan duit, nak berkorban habiskan harta benda untuk apa dia? Untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itu yang mahal tu kan. Ini kita kena faham. Sebab tu bila kita kata korban 800 sebahagian, kita tak boleh kata, oh ini mahal 800 ni, orang lain ada 500.5 saja ada. Tak boleh kata gitu. Sebab apa? Sebab korban ni dia ikut kemampuan. Kalau kita kata tak mampu lah 800 sebab gaji saya begini-begini, saya nak buat korban juga ni, macam mana ni? Carilah lembu yang murah. Ada lembu yang murah kan? Ada tuan?
Ada kurban dekat India, dekat Cambodia. Saya pun buat dekat Cambodia. RM390 sebahagian. Ada nak buah lagi, ada. RM350 pun ada. RM250 pun ada. Tapi bukan saya buat lah. Lepas tu tengok pula lembu besar mana. Kadang-kadang lembu besar sikit daripada anak kambing je lah. RM250 sebahagian. Ini pun masalah juga. Maknanya tuan-tuan, ikut kemampuan kita. Kalau kata tak mampu 800, tak mampu nak berkorban, nak habiskan 800, carilah yang lebih dan murah daripada itu, supaya kita berkorban dalam tahap kemampuan kita ini maksimalkan untuk apa dia? Nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Ya? So, kena letakkan diri betul-betul. Sebab korban ni kita bukan nak makan daging. Kan? Bukan kata kita nak makan daging tu. Ada sedikit tujuan tu, ada makan lah. Tapi utamanya bukan untuk nak makan. Sebab nak menyahut seruan dan perintah Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan nak makan daging, tak payah korban, tuan-tuan pergi coket je. Tuan-tuan nak? Pergi dekat pasar, RM800. Tuan-tuan dapat berapa kilo? Banyak. Tuan-tuan nak? Lebih-lebih lagi beli daging import, oi, berpuluh-puluh kilo. Tak muat kereta nak balik. RM800. Kalau betul kita nakkan makan daging, tapi kita bukan nak makan. Kita bayar RM800, surau bagi kita, berapa kilo je? 5 kilo. Tulang sikit, kan? Kita kata bukan nak makan, tapi nak dekatkan diri pada Allah melalui cara korban. Yang dapat 5 kilo tu, Alhamdulillah, boleh makan dan boleh bagi kepada orang tetangga kita. Okay? So, pertama sekali, mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap bab. Ini kita faham betul-betul, berkorban pada Allah, berkorban fi sabilillah merupakan satu amalan yang dituntut. Ya, yang dituntut, tuan-tuan yang tak daftar korban lagi, segerakan. Dituntut, tuan-tuan. Nah, Nabi kata, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang ada peluang, maknanya dia ada peluang untuk berkorban, ada duit, kan? Ada masa. Hari raya tu dia cuti pun tak kerja, tak? Ada masa nak membantu, ada duit. Tapi dia tak korban. Tak nak aku. Dah tahun ni lebih mahal lah. Tunggu tahun depan lah. Murah sikit kot. Tahun depan lagi mahal kan. Tak akan murah dah lembu ni. Kan? Maknanya dia tak nak berkorban tahun ini. Padahal dia ada duit. Ada kemampuan. Harta benda dia ada. Tak nak buat. Nabi kata, fala yaqrabanna musallana. Jangan kau datang mendekati tempat semayang kami. Nabi tak nak bagi, tuan-tuan. Tapi kita selama betul tak? Berkorban datang korban. Datang paling awal di surau. Kan? Lembu tak mati lagi. Ekor dah potong lah. Kan? Ini pengalaman-pengalaman saya lepas, tuan-tuan. Masjid. Dah korban lembu, 12 ekor lembu. Lembu tak sempat mati lagi. Dah potong lembu ni kan, dia jatuh tergolek dah, berdarah dah lembu ni. Nyawa ikan lah. Ekor dah potong lah. Cuba bagaimana, tuan-tuan? Ini masalah dia. Maknanya, buat kerja ini tidak ikhlas pada Allah Ta'ala. Tak nampak ganjaran apa sebenarnya. Tak nampak ganjaran di mana hikmah berkorban ataupun ibadah korban tadi sendiri. Yang dia nampaknya korban nak makan daging, yang dia nampak korban nak murah, yang dia nampak tak bayar pun tak apa, aku datang surau, surau bagi lembu, buat bagi daging, kan? Datang bantu, dapat kepala, dapat ekor, dapat tulang, buat sup, selesai masalah. Itu yang kita nampak. Tapi sebenarnya ibadat ini jauh lebih dalam daripada itu. So, siapa yang ada kemampuan, yang ada apa nama ni, kelonggaran masa, waktu sebagainya, daftar segera. Nah, ni tak lama dah ni, kita pun dah berapa bulan? 21 dah hari ni kan. 21 dah hari ni maknanya berapa hari lagi ada untuk nak melakukan ibadah korban. So dituntut lah, tuan-tuan. Bukan kata juga dah tahun lepas buat. Nah, ini pun alasan juga ni. Dia kata tahun lepas dah buat, tahun ni tak payah buat lah. Ini bukan begitu, tuan-tuan. Tiap-tiap tahun berkorban. Tiap-tiap tahun berkorban. Kita mampu. Allah bagi rezeki. Kita beri ya. Buat korban. Buat korban. Petanda bahawa kita ni sanggup buat apa sahaja. Kan? Sanggup habiskan harta, habiskan masa, habiskan tenaga kita. Sanggup segala-galanya. Untuk apa dia? Nak capai redha Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Bukan kata sekali korban tahun lepas, tahun ni tak payah korban lah. Bila nak ulang nak korban? 5 tahun lagi korban balik. Bukan. Ini pemahaman yang silap, tuan-tuan. Kalau mampu, Allah bagi rezeki pada kita, ada wang, ada harta sedikit, every year kita buat. Tiap-tiap tahun kita kena daftar untuk berkorban. Dan itulah yang dituntut oleh agama kita. Baik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
maksudnya niat kamu yang dapat mencapainya. Daripada ayat tadilah, walakin yanaluhut taqwa minkum, maknanya daging tak sampai pada Allah Ta'ala, kan. Wala dima'uha, dan darah-darah tu pun mengalir dekat situ saja, tapi yang sampai pada Allah adalah taqwa, taqwa yang kita niat kepada Allah Ta'ala. Niat lillahi ta'ala, aku buat korban ni kerana Allah nak sahut seruan dia, aku buat korban ni kerana nak capaikan redha dia, maka itulah yang bernilai, yang paling-paling mahal di sisi Allah Ta'ala. Ya, tak kisahlah lembu berapa ringgit pun, ya, kita mampu sekadar berapa, kita buat ikut kemampuan kita. Baik, kemudian daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ini kitab ni dibawa sanad yang panjang tu, nombor 2 tu telah diceritakan kepada kami Syekh kami Imam Al-Hafiz. Ini daripada sanad dia lah, sanad seorang-seorang sampai ke bawah sekali, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yakiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bermaksud setiap perbuatan bergantung kepada niat, dan setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Ni kita kena faham betul-betul dekat sini. Apa yang diniatkan, kita akan dapat benda yang itu. Saya bagi contoh dalam puasa, kan, baru-baru ni kita lepas puasa. Puasa ni ada faedah dia, banyak faedah. Satu faedah akhirat, satu faedah dunia, kan. Akhiratnya apa dia? Dapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sifat taqwa, dapatnya ganjaran syurga, dapatnya rahmat, dapatnya keampunan. Ini akhirat. Yang dunianya apa tuan-tuan? Dunianya mungkin dapat kurus sedikit, kan, dapat fadilat lah, kita dah dapat kelebihan kita puasa ni, seluar pun longgar, kan. Apa lagi? Darah pun kurang, kan, kolesterol pun turun, kan. Ini antara benda-benda yang orang kita nak, dua benda ni. So ini dunia, ini akhirat, kan. Sama juga dengan hadis ni, Nabi kata setiap orang mengikut kepada apa yang diniatkannya, dan setiap orang berhak mendapat apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah dan niatkannya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dihitung kerana Allah dan Rasulnya. Mana ikhlas? Ikhlas, dia niat Allah dan Rasulnya dulu. Dan siapa yang berhijrah diniatkan kepada harta dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, hijrahnya terhitung kepada apa yang diniatkannya. So kita lihat, tadi puasa saya bagi contoh ganjaran pahala Allah Ta'ala berikan. Yang keduanya ganjaran dunia, kesihatan sebagainya. Yang hijrah ni pun sama juga. Pertama sekali niat hijrah kerana Allah, nak ikut Nabi keluar ni kerana Allah Ta'ala semata-mata. Ini ganjaran akhirat. Yang satu lagi dia niat ganjaran dunia. Apa dia? Sampai ke sana nak dapat harta, nak bina keluarga, nak hidup dengan senang, tak payah berperang-perang lagi dekat Madinah dan sebagainya. Dua benda yang berbeza tapi hampir sama. So kita lihat tuan-tuan, dia niat yang pertama tadi dalam hati kita mesti kena ada. Maknanya kalau kita kata puasa tadi, kita mesti niat kerana Allah Ta'ala dulu. Begitu juga dengan hijrah. Hijrah ni kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dulu. Dia mesti niatkan kerana Allah dulu di hadapan. Barulah yang dunia ni akan kita dapat sekali. Contohnya orang puasa, niat kerana Allah Ta'ala. Saya puasa lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Buat sesuatu benda, jaga ibadat puasa supaya tak batal, tidak mengumpat, tidak mencaci, banyakkan amalan-amalan sunat yang lain. Bila dia buat sedemikian, ganjaran pahala ni dia akan dapat. Dah tentu dah. Dan yang dunia ni tuan-tuan, yang kurus, yang sehat, darah kurang, tekanan darah jadi kurang dan sebagainya, akan follow belakang, dia juga akan dapat. Begitu juga dengan hadis Nabi yang ni, orang yang berhijrah ke Madinah niat kerana Allah Ta'ala dahulu, dia akan dapat juga harta benda dunia. Dia akan dapat juga boleh juga bernikah dengan wanita dekat Madinah. Boleh juga benda-benda tadi. Tapi syarat dia kena niat kerana Allah Ta'ala dulu. Ya, kalau kita lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya, di antaranya Osman bin Affan radhiyallahu an. Osman bin Affan tuan-tuan, dia niat lillahi ta'ala kerana Allah ikut Nabi berhijrah. Tapi harta dia dapat tak? Dapat juga. Sampai sekarang tuan-tuan pergi ke Madinah,
ada belakang hotel Ramada tu, hotel Ramada tu kan, satu bangunan yang sedang dibina tu, tanah tersebut asalnya milik Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang ada lagi tanah tu. Dia wakafkan kepada penguasa ketika itu, bersambung, 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 sampailah kepada pemerintah sekarang. Maknanya dapat juga harta benda dan ganjaran pahala dapat tak? Dah tentu dapatlah. Niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tuan-tuan niat sebaliknya, puasa ni aku tak nak anggap, aku tak nak sangat puasa pun, tapi sebab dia dah benda wajib, aku buatlah. Tapi aku utamakan nak kurus ni, nak supaya tah perut aku. Ha, ini dia. Ataupun nak kurangkan penyakit ni. Nah, niat kerana benda ini dulu, maka itu sahaja kita akan dapat. Ganjaran akhirat tuan-tuan tak dapat. Tapi dari segi perlepasan, perlaksanaan mukallaf tu lepas. Tapi ganjaran tak dapat. Akhirat yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang berpuasa ini, lissa'imi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa ada dua kegembiraan, satu ketika mana nak berbuka, satu lagi ketika bertemu dengan Allah, dapat ganjaran. Bagi dia yang niat kerana benda lain selain daripada Allah, dia akan dapat itu. Yang ganjaran akhirat dia tak dapat. Nah, sebab tu pentingnya ibadat ni kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga solat, sama juga benda-benda yang lain lah. Okay. Baik. Kemudian berikutnya, kami meriwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, yang berkata, siapa yang ingin menulis kitab, mulakanlah dengan menulis hadis ini. Maknanya dia memesankan supaya menjadi setiap perkara utama ni dalam bab ibadat kita, mesti kena letakkan hadis berkaitan dengan ikhlas pada Allah Ta'ala. Banyak tuan-tuan kitab-kitab yang dinukilkan dalam agama kita memang banyak, dan mereka meletakkan, alim ulama ini meletakkan hadis ini sebagai hadis permulaan. So dalam kitab ni pun lebih kurang juga, maknanya permulaan kita berbicara ni mesti kena niat pada Allah Ta'ala dulu. Tak boleh kena benda lain, niat kerana itu, kerana ini, sebab masa ada, sebab itu. No, mesti niat lillahi ta'ala dulu. Kemudian Imam Abu Sulaiman Al-Khassabi rahimahullahu ta'ala berkata, guru-guru kami dahulu cenderung mendahulukan hadis setiap perbuatan bergantung kepada niatnya. Apabila memulakan setiap urusan agama, hal ini disebabkan keperluan niat terhadap berbagai-bagai aktiviti pekerjaan. Yang ketiga, disampaikan kepada kami bahawa Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu berkata, innama yuhfadhu hadithur rajul ala qadri niyyatihi. Bermaksud, sesungguhnya perkataan seseorang itu diingat sesuai dengan kadar niat dan keikhlasan dia. Dalam ungkapan yang lain dia menyebut bahawa innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Bermaksud, sesungguhnya manusia itu diberikan ganjaran sesuai dengan niat yang mereka lakukan masing-masing. Maknanya tuan-tuan, niat kita ni ada ikhlas sikit. Dia bukan tak ikhlas langsung. Ada sedikit ikhlas, maka ganjaran ni sedikit ikhlas lah. Sedikit mengikut kepada kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat rumah, buat rumah buat rumah, buat binaan kan, ada orang gajinya contohnya 10 orang buat kerja kan, tak? Seorang ni tukang plan plan rumah, buat tapak sebagainya. Seorang lagi tukang bancuh simen. Nah, seorang lagi tukang ikat bata. Dan dalam setiap orang ni tuan-tuan, berbeza gaji dia. Betul tak? Gaji bancuh simen sama tak dengan orang yang buat plan? Sama tak tuan-tuan? Tak sama. Kenapa? Kerana kemahiran dia dan ketinggian ilmu dia dan ketinggian dia punya skill dalam melakukan ibadat. So begitu juga dengan ibadat kita buat kerana Allah Ta'ala ni. Kalau tingginya ikhlas kita pada Allah, maka tinggilah ganjaran yang kita akan dapat. Bersesuaian dengan ganjaran kita dapat, bertepatan dengan niat kita pada Allah Ta'ala. Saya bagi contoh, dalam bulan Ramadan yang lepas, kita lihat ramai di antara kita masuk Ramadan belaka.
ibadat puasanya, ibadat tadarusnya, kan, dengan qiyamul lailnya, dengan baca Qurannya, dengan sedekahnya sebagainya. Tetapi sebulan yang Allah Ta'ala berikan sama-sama sebulan tadi, bila kita keluar daripada bulan tersebut, ganjaran kita dapat ni tak sama, tuan-tuan. Faham tak, tuan-tuan? Maknanya kita keluar akhir Ramadan tadi, sama tak ganjaran yang kita dapat? Tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab satunya mengikut kepada banyak dan sedikit yang kita buat. Satu, dah tentu tak sama dah. Ada yang buat terawih 8, balik rumah tidur. Ada yang buat terawih 20, balik rumah tidur. Ada yang buat 8 juga dekat surau, balik rumah sambung lagi sampai 20 kat rumah dia. Satu disebabkan itu, berbezanya jumlah. Yang keduanya disebabkan keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Ada orang bagi surau malam tu sebab memang betul-betul nak ibadat. Ada orang bagi surau malam tu sebab malam minggu tak ada ke mana, datang surau lah. Ini yang dikatakan sebagai diberikan ganjaran amalan, diberikan ganjaran pahala mengikut kepada niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So begitu juga dengan orang yang buat kerja tadi. Dia tak sama kerana kemahiran, kerana skill dan kerana tingginya nilai niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riya. Terlihat tuan-tuan, ada nota kaki nombor 8. Meninggalkan amal perbuatan kerana manusia adalah riya, kerana sangkaan melakukan perbuatan itu di hadapan orang ramai adalah riya. Oleh itu dia suka dengan anggapan itu dan lebih suka kalau orang ramai melihatnya sebagai orang yang ikhlas, sehingga haram hukumnya meninggalkan amal perbuatan itu kerana ingin dianggap ikhlas dan bukannya riya. Maksudnya tinggalkan amalan, kan, kita tinggalkan amalan ini kerana manusia dikenali sebagai riak, dipanggil sebagai riak. Maknanya tinggalkan benda yang jahat. Sebab tu kita kata kena niat kerana Allah. Tinggalkan benda maksiat kerana siapa? Kerana Allah. Kan? Tinggalkan apa nama maksiat lah, macam-macam maksiat tak? Bukan kerana takut penyakit. Tinggalkan merokok bukan kerana takut sakit. Takut apa dia? Takut Allah Ta'ala. Nah, benda ni lama dah telah difatwakan bahawa merokok adalah haram. Nah, ada ustaz, ada yang katakan apa nama ni makruh. Nah, fatwa kebangsaan tuan-tuan boleh check dekat internet, tak pernah ditarik balik bahawa rokok ini adalah haram. Tinggalkan rokok kerana apa dia ni? Kerana apa dia? Kerana takut penyakit ke? Orang rokok kawan-kawan aku semua mati belaka dah, aku nak tinggalkan jugalah. Lillahi ta'ala, niat benda ini benda yang haram, yang mana bersabitkan ayat Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan mencampakkan diri kamu, janganlah kamu mengheret diri kamu ke arah kebinasaan. Maka kebinasaan ini apa-apa sahaja yang cenderung kepada benda ataupun perkara yang langsung tak bawa manfaat. Tak bawa manfaat langsung, tapi kita tinggalkan itu kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala. So kata apa nama ni seorang alim dekat sini, Sayyid Al-Jalil Ali Al-Fudail, dia berkata, kalau kita tinggalkan satu-satu benda kerana manusia, maka itu dianggap sebagai riya. Faham tak tuan-tuan? Maknanya tinggalkan ibadat kerana manusia, kita telah melakukan riya kepada manusia. Nah, riya ni satu bentuk ibadat yang nak suruh orang tengok kita, kan? Riya yura'unan nas, dia semayang nak suruh manusia tengok dia semayang. Dia buat ibadat nak suruh manusia tengok dia buat ibadat. Maksudnya dia buat ibadat ni kerana perhatian orang lah maksudnya. Kan, dia bayar zakat kerana perhatian orang, dia tinggalkan ini kerana orang, dia tinggalkan ini kerana orang tengok, kerana orang suruh, kerana orang yang perhatikan dia. Maksudnya dia buat satu perkara itu kerana malu dengan manusia. Nah, ni dia kan. Malu aku ni manusia tengok ni sebab aku ni AJK. Contohlah kan, AJK tapi aku buat benda yang salah. Buat maksiat, makan duit masjid, makan duit surau sebagainya. Malu aku ni, manusia tengok macam ni, so aku tak buatlah benda ni. Itu dia, meninggalkan benda rasuah tadi, meninggalkan makan duit tadi kerana manusia, maka itu adalah riya. So nak tinggalkan bagaimana tuan? Tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
dah memang benda salah, memang benda haram. Kenapa nak niatkan manusia? Kan? Pedulikan manusia. Jangan tarik perhatian manusia, tapi tarik perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. So kita boleh katakan bahawa tak payah peduli manusia lah. Manusia nak kata apa, biarkan dia. Yang beri ganjaran siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. So kita pertama sekali mesti mencari perhatian Allah Taala. Itu yang paling utama dan paling besar sekali. Ya? Ini banyak tuan sekarang ni orang buat ibadat kerana manusia ni terlalu ramai dan terlalu banyak. Kan? Macam musim-musim apa nama ni sekarang, musim haji. Nah, musim haji ni kita katakan alhamdulillah sedikit berkurangan. Sedikit berkurangan berbanding musim umrah. Kalau musim umrah bulan 11, bulan 12, subhanallah. Ramai orang kita pergi ke Mekah. Nah, pergi ke Mekah. Dalam pada duduk Mekah, duduk dekat Baitullahil Haram, dekat dengan Kaabah. Nah, yang mana rahmat Allah Taala turun 120 rahmat sehari dekat situ, dengan pahalanya, dengan kawasan tanah haramnya, sepatutnya perhatian yang kita nak cari dekat situ adalah perhatian Allah Taala. Nak suruh Allah Taala tengok kita buat ibadat ikhlas pada Allah, tu maksudnya. Tapi kita tak. Ramai di antara kita pergi tapi nak cari perhatian orang kampung lagi. Kan? Hari-hari dia upload gambarnya, tengah tawaf pun dia buat live, tengah sembahyang pun dia buat video. Apa benda ni? Jadi kita rasa ibadat kita ni kau nak tarik perhatian Allah ke nak tarik perhatian orang kampung kau? Ha ni. Jelah. Niat mesti kena Allah Taala. Apa-apa pun tuan. Kalau tak, ibadat kita jadi sia-sia. Ha, itu jadinya yang dah pergi umrah 5-6 kali, berpuluh-puluh kali ulang-alik Mekah pun balik ke rumah, balik ke Malaysia, ke taman kita, tempat duduk kita, nak datang surau pun tak boleh, nak mari masjid pun payah. Pasal apa? Tak ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan dia pergi tawaf depan Kaabah sebab nak video je, bukan nak semayang sangat pun. Nah, dah datang surau, surau tak ada Kaabah, baik tak payah semayang, kata semayang kat rumah lagi bagus. Ha, ini poin dia adalah dekat situ, niat mesti ikhlas pada Allah Ta'ala. So tak kira lah di mana kita berada kan, ibadat apa-apa. Tadi contohlah ibadat apa, umrah dan sebagainya. Sebab ramai sangat orang kita ni buat begitu. So kena kurangkan lah. Bukan salah pada pergi Mekah tu, bukan salah itu. Pergi Mekah tak ada masalah, nak pergi banyak kali pun kalau mampu silakan lah. Tapi yang paling salahnya adalah kita meng-highlightkan ibadat kita, meng-highlightkan kita punya aktiviti di sana seharian untuk tarik perhatian orang lain nak menengok kita. Itu maksudnya. Kemudian, dan mengerjakan sesuatu kerana manusia adalah syirik. Ini pun sama juga kata Ali Al-Fudail, mengerjakan sesuatu kerana manusia adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Sedangkan ikhlas bererti Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Yalah. Perhatian Allah Ta'ala. Tak boleh benda lain. Niat manusia ini tengok orang buat. No. Lihat billahi ta'ala. Apa-apa sahaja. Ya? Bila buat kerana Allah, tak peduli dengan orang. Orang nak tengok ke, orang tak tengok, orang tak kisah. Kan? Orang rasa nak datang bagi surau, tengok sebab orang ramai. Pedulikan orang. Aku buat kerana Allah Ta'ala. Tak ada orang pun aku datang. Orang ramai malam ni kebetulan majlis besar pun aku datang juga, kerana dah tentu aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu taala berkata, orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih. Tak nampak tuan-tuan. Maknanya apa dia kata? Tidak peduli dengan penilaian orang lain. Dia tak peduli dengan penilaian orang. Orang nak nilai apa pun dia tak kisah. Nah, sebab apa? Sebab dia mengharapkan penilaian daripada Allah Ta'ala. Itu yang dia nak sebenarnya. Nak mengharapkan itu. Waktu tuan sekalian, kita kena lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menilai kita dari sudut usaha kita. Usaha kita sejauh mana kita nak dekatkan diri kepada dia, di situlah tingginya nilai kita. Dia bukan daripada hasil. Hasil ni manusia yang menilai manusia melalui hasil. Tapi Allah Ta'ala, dia menilai manusia bukan menurut hasil, menurut kesungguhan manusia. Usaha manusia sejauh mana bersungguh-sungguh nak mari ke masjid, nak mari solat, nak datang surau, terutamanya waktu subuh ni, sejauh mana dia usaha, setinggi itulah ganjaran dia di sisi Allah Ta'ala. Contoh tuan,
kita nak bangun subuh esok pagi kan, kita lock alarm. Memang jenis payah bangun lah, memang tidur mati punya orang kan. Dah lock alarm ini, alarm lagi yang jam yang ada apa, yang ada tukul kiri kanan kan, alarm clock kiri kanan lock, telefon orang rumah pun letak lagi sebagainya. Doa pun dah baca dah. Ni niat ni kenapa? Nak subuh esok pagi. Pasalnya ada kuliah subuh esok tu tak? Ha, nak datang ni, nak dengar. Tiba-tiba pagi besok tak sedar. Sedar-sedar Allah 7:30 dah. Dia bangun dah, Allahu Akbar, semai subuh dah. Qadak lah, lewat lah kan. Main subuh 7:30. So pahala dia tuan-tuan, Allah Ta'ala akan kira sempurna sebagaimana niat dia tadi. Sempurna maksudnya apa? Maksudnya ibarat dia datang semayang subuh berjemaah, dia dengar kuliah sampai ke waktu duha sebagainya, baru dia balik ke rumah. Allah Ta'ala akan kira pahala dia sedemikian. Nampak tak? Usaha dia tu. Walaupun hasilnya tak berjaya, dia bangun subuh, tak berjaya, tak sedar. Kan? Dia pun semayang kat rumah 7:30 pagi. Datang surau 7:30 kan, marah kat orang pula ni semayang apa 7:30 ni kan. Tengok kalau duha tak ada doa kunut, tiba-tiba ada doa kunut. Memang sah semayang subuh. Orang pun pelik tengok tak? Dia semayang kat rumah dia 7:30 pagi. Tapi disebabkan dia tak sedar tadi, bukan kesalahan dia, maka Allah Ta'ala beri ganjaran sempurna pada dia. Ini penting kita niat kerana Allah Ta'ala. Hasil tak apa, Allah tak tengok pun hasil dia. Jadi ke tak jadi, kau datang ke tak datang subuh, kan? Tak tengok. Yang tengok adalah niat dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana hatinya bersih, tidak suka sekiranya orang lain mengetahui akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal. Nah, tak suka, tak nak bagi tahu orang. Biarlah orang tengok dia dengan keadaan apa sekalipun, yang penting dia buat kerana Allah Taala. Susah ke, jauh ke, datang masjid, datang surau, jauh ke, tak, tak ada. Tak payah nak teruk perhatian orang. Saya ni jauh datang ni, jalan kaki je, tak naik basikal pun, tak naik motor pun, nak tarik perhatian orang. Saya datang rumah hujung sekali, nah, jalan kaki je. Engkau rumah dekat pun naik kereta, ha, siap sound orang ni. Maknanya ini tidak ikhlas pada Allah Ta'ala. So tak nak bagi tahu orang, Haji daripada mana? Saya daripada belakang. Alhamdulillah, kat dia jalan kaki lebih pendek sampai ya. So kita bercerita tu supaya benda tadi tu tak ada masalah, sebab kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Nah, dia tidak marah orang. Orang nak tengok dia, orang nak tengok kesalahan dia pun, dia tak peduli dengan orang. Sebab apa? Penilaian utama dia buat ni asal betul dengan Allah Ta'ala. Selesai masalah. Bukan buat kerana manusia. Yang menjadi masalah ni tuan-tuan, apabila kita buat ibadat dan kita niat kerana manusia, ini jadi masalah. Manusia tak tengok, manusia tak puji, manusia tak puji kita, tak angkat kita. Oh, sebab kau lah ni, surau ni comel ni. Manusia tak kata gitu, kita marah manusia. Kau orang ni tak reti nak menilai budi langsung. Ha, ya tak? Sebab apa? Sebab kita buat memang nak penilaian orang. Itu tak ikhlas. Sebab tu buat kerja ni mesti kerana Allah Ta'ala. Orang nak puji ke tak puji ke, peduli lah. Sepenggal aku sebagai pengurusi, aku sebagai AJK, aku sebagai apa ini itu dan ini, aku jalankan tugas aku. Sebagai YB misalnya kan, kawasan ini semua aku jalankan tugas aku. Tak kira lah sepenggal ke, dua penggal ke, yang penting dah dilantik, aku jalankan tugas. Orang nak puji tak puji, peduli ke? Nah, ini yang ikhlas pada Allah Ta'ala. Tapi tak ramai begitu. Nah, sedekahkan apa kerusi untuk surau kan, tulis nama kan. Tabung itu pun ikhlas daripada, oh, ikhlas saya tak tahan kan, daripada itu dan ini. Tak ikhlas tentang mana tuan-tuan, tulis nama begitu. Nah, maka dalam status kita yang ada jawatan, yang ada, malah kita rasa benci. Orang menilai, orang angkat, orang jet gitu, baguslah engkau ni. Sebab engkau ni, jalan ni cantik ni, kalau tak berlubang jalan ni. Nah, kita rasa benci. Kalau tak payah pujilah, aku buat ni jalan, dia pun bukannya apa. Bukan aku datang gaul simen tampal lagi sini, bukan aku pun. Nah, aku arahkan, aku sign, kontraktor yang buat. Nah, sepatutnya dia rasa tak payah puji aku lah, biarlah dia orang buat. Ah, begitu. Nah, ini hati kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak begitulah ramainya. Okay? Kemudian Huzaifah Al-Mar'ashi berkata, ikhlas adalah nilai perbuatan seseorang hamba sama ada pada zahir atau batinnya. Maksudnya ikhlas adalah penilaian seseorang hamba, sama ada nilai perbuatan seseorang hamba sama ada pada zahir atau batinnya. Maknanya
nilai tinggi kita mengikut kepada keikhlasan kita kepada Allah Taala. Ya? Kalau kita harapkan manusia, tuan-tuan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bila di hari kiamat Allah Taala akan berlepas diri. Berlepas diri maknanya tak nak bertanggungjawab ke atas siapa dia? Ke atas orang-orang yang buat amalan tak ikhlas pada dia. Di hari kiamat Allah Taala suruh kau pergi cari orang yang mana kau buat kerana dia dulu. Kan kau nak pujian orang kan sebab kau YB, pergi cari orang yang kau puji tu, yang kau nak pujian dia. Pergi cari. Sebab apa? Sebab kau nak pujian dia, pergi minta ganjaran dengan dia. Dalam hadis yang sahih, tuan-tuan, Nabi SAW menyebut ada tiga golongan yang mana neraka pertama sekali dinyalakan untuk mereka. Tiga golongan. Apa dia? Bukan orang kafir ni. Bukan. Orang Islam yang beribadat kepada Allah Taala. Pertama sekali ialah golongan baca Quran. Baca Quran tapi tak ikhlas kepada Allah Taala. Baca Quran tapi tak ikhlas. Habis baca Quran untuk apa tak ikhlas? Baca Quran untuk pujian orang lah. Oh sedap kau baca. Kalau kau masuk musabakah peringkat kebangsaan ni, confirm kau juara. Dalam tangan lah. 50 ribu kau dalam tangan juara. Ha, kan? Satu. Baca Quran kerana nak pujian manusia, nakkan hajat daripada manusia, nakkan itu, nakkan buat sesuatu perkara supaya orang menilai dia. Nakkan penilaian daripada manusia. Baik. Ini panjang sebenarnya cerita ni, tuan. Perbahasan ni panjang. Yang kita kena fahamlah. Maksudnya bukanlah kata masuk musabaqah ni semua tak ikhlas. Bukan. Nah, orang menilai kita tu kita tak peduli penilaian orang pun. Maksudnya kita tidak mencari penilaian orang. Orang nak menilai tidak memberi kesan kepada kita. Nah, kita tak boleh halang orang nak menilai, biar dia menilai. Tapi penilaian dia ini tidak beri kesan pada kita. Ini yang benar. Orang nak kata, kau ni baguslah baca. Aku dengar semalam kau baca. Oi, baguslah. Betul ke bagus? Betul. Takpulah, alhamdulillah. Allah bagi kelebihan pada aku sikit kan. Cukuplah. Jangan sebab orang puji tadi, bukan juara kebangsaan. Nampak tak? Waqad qila. Dah telah dikatakan kepada kamu pun. Orang kata kamu ni dermawan. Dan orang dah sebut-sebut dunia tu. Kamu memang nak harapkan itu. Sekarang ni tak ada ganjaran bagi kamu. Allah Ta'ala suruh malaikat mengheret orang ni masuk ke jahannam. Yang ketiga, orang berjuang fi sabilillah, berperang. Dahulunya dalam skala berperang lah, yang khususnya, yang umumnya berjuang fi sabilillah ni luas lah. Orang berceramah di surau, berceramah di masjid kan, ataupun buat aktiviti dakwah, dan dakwah dengan orang asli, dakwah dengan orang apa nama ni, orang-orang kafir sebagainya, street dakwah sebagainya. Ini pun dipanggil dakwah lah fi sabilillah. Buat ini, kata Allah Ta'ala, kamu buat dahulu kerana apa? Nak dipanggil kamu ni berani, kamu ni hebat, kamu ni begini, dan kamu telah dipanggil di dunia dulu. Disebut dah, benda-benda macam yang kamu nak ni telah pun disebut di dunia dahulu. So sekarang ni tidak ada ganjaran bagi kamu. Allah suruh malaikat mengheret masuk ke neraka jahannam. Hadis sahih, tuan-tuan. Tiga golongan. Sebab tu kita katakan, buat ibadat ni, sekecil-kecil ibadat mahupun sebesar-besar ibadat, mesti ikhlas pada Allah Ta'ala. Tak boleh letakkan amalan kita ni kerana benda lain, nak suruh orang tengok, nakkan penilaian orang, nakkan perhatian orang. Maka dengan ini sah-sah ibadat kita akan jadi sia-sia dan tak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cukuplah sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang dalam bab berkenaan dengan, ada lagi berkenaan dengan sedikit ya, berkaitan dengan amal ikhlas lagi, dan seterusnya kita masuk bab-bab zikir kita insyaAllah. So aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.